Walaupun pandemik ini bukan sesuatu yang kita harapkan, jauh sekali yang kita doakan. Kita tak pohon ia datang pada kita, tapi ia datang. Bila ia datang, ia kehendak Allah Azza wa Jal. Sudah pasti cerita pandemik dengan kegelisahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Saya Dr. Danial bin Zainal Abidin melakukan rakaman pada hari ini pada hari Sabtu 23 Januari 2021 bersamaan dengan 10 Jamadil Akhir 1442 Hijrah. Dan pada kali ini, SHOTAZ pada hari ini memfokuskan kepada frontliners, barisan hadapan kita dan keberkatan yang sedang menanti mereka insya-Allah dengan pengorbanan yang sedang mereka lakukan. Pengorbanan mereka tidak pernah merugikan tetapi menguntungkan dunia sampai ke akhirat biiznillah. Maka fokus SHOTAZ pada hari ini ialah kepada barisan hadapan, terutama di hospital-hospital, di pusat-pusat karantin, di pusat-pusat kesihatan dan yang seumpamanya, dari kalangan para doktor, para jururawat, staf-staf di bidang kesihatan dan juga secara umumnya kepada frontliners, barisan hadapan di penjuru-penjuru yang lain insya-Allah. Dan hari ini COVID-19 terus menyerang dunia dan kes di seluruh dunia pada hari ini sudah melebihi 98 juta dengan kematian melebihi 2 juta kes. Dan Malaysia juga diserang dengan hebatnya pada tanggal 24 November 2020. Kes kumulatif, kes keseluruhan di Malaysia telah mengatasi kes-kes di Singapura. Dan pada tanggal 16 Disember 2020, kes-kes di Malaysia telah mengatasi kes-kes COVID di negara China. Dan pada tanggal 24 Disember 2020, kes di Malaysia melepasi 100 ribu kes buat pertama kalinya. Kemudian ketika kita sampai di penghujung 2020, pada tanggal 31 Disember 2020, kes yang direkodkan ialah kes tertinggi dalam masa sehari, iaitu 2525 kes. Dalam bahasa mudah, kita masuki tahun baharu 2021 dengan 2525. Bila kita masuki 2021, kita menjangkakan kes-kes akan semakin berkurangan. Tetapi sebenarnya tidak. Pada hari PM mengisytiharkan darurat di Malaysia, pada tanggal 12 Januari 2021, kes sehari pada hari itu merupakan satu rekod, iaitu 3309 kes. Dan selepas itu kita mengharapkan ia akan menurun. Rupa-rupanya tidak. Pada tanggal 16 Januari 2021, kita melihat kesnya adalah satu rekod yang belum pernah berlaku di Malaysia, iaitu 4,029 kes. 4,029 kes. Sudah pasti ini semua memberikan bebanan yang berat, terutamanya di bidang kesihatan, di hospital-hospital kerajaan, di pusat-pusat karantin seperti yang telah saya sebutkan tadi. Menimbulkan keresahan bagi frontliners di bidang kesihatan ini dan yang seumpamanya. Kadangkala boleh juga rasa lesu ini menyebabkan kita depres, kita sugul. Kesugulan suatu yang berbahaya pada hidup kita,
bermula dengan minda kita yang diserang dengan hal seperti itu. Keluarga kita juga tertekan melihat kita tertekan. Semua ini bukan cerita yang menggembirakan. Tetapi ada sesuatu yang menggembirakan di sudut agama. Walaupun pandemik ini bukan sesuatu yang kita harapkan, jauh sekali yang kita doakan. Kita tak pohon ia datang pada kita, tapi ia datang. Bila ia datang, ia kehendak Allah Azza wa Jal. Sudah pasti cerita pandemik dengan kegelisahan dan dengan penderitaannya ini bukan sesuatu yang hanya negatif. Tetapi sebenarnya kalau kita dengan mindset yang betul, dengan niat yang betul, dengan cara yang betul, kita berada di penjuru yang betul itu, ada sesuatu yang juga menggembirakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Sebagai frontliners, jangan lupa ayat 2 surah Al-Ma'idah, surah nombor 5. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, sampai ke hujung ayat. Dan bertolong-tolonganlah kamu dalam dua perkara, yaitu dalam perkara bir, dalam perkara kebaikan dan takwa. Ini kita kena bertolong-tolongan. Tapi jangan bertolong-tolongan dalam dua perkara yang lain, yaitu dalam perkara ismi, yaitu dosa dan udwan dan permusuhan. Frontliners berada di penjuru mana, tuan-tuan dan puan-puan? Berada di penjuru birri wa taqwa, yaitu sedang bertolong-tolongan dalam perkara kebaikan dan ketakwaan sebenarnya. Paling kurang dalam penjuru kebaikan. Allah sayang dengan mereka yang bertolong-tolongan dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Ia tidak pernah merugikan. Ia ada cerita gembira di sisi Allah, di sisi agama. Malah tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Bila orang melakukan kebaikan, hatta kepada haiwan sekalipun, Allah mengganjarinya. Allah sayang kepadanya. Dalam sebuah hadis, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah menceritakan satu lelaki, seorang lelaki di zaman dahulu pernah menolong seekor anjing. Dia mengikut hadis itu berjalan, kemudian bertemu dengan satu telaga ataupun sumur. Dia berasa dahaga, dia pun turun meminum air dari telaga itu. Kemudian dia pun keluar berjalan, terlihat seekor anjing terjelir lidah sedang menjilat debu-debu dan pasir sebab kehausan. Maka lelaki itu pun turun ke telaga sekali lagi, membuka sebelah kasutnya, mencedok air dan diberikan kepada anjing untuk anjing itu minum air itu. Perbuatan yang mudah terhadap seekor haiwan bernama anjing. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam bahasa mudah, Allah memberi keampunan kepada lelaki itu. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari, Allah memasukkannya ke dalam syurga. Bayangkan. Bayangkan besarnya faedah kita menolong makhluk Allah. Hatta menolong seekor anjing sekalipun. Berbalik pada hadis tadi, kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, kita akan mendapat pahala sebab menolong haiwan? Menolong haiwan. Dapat pahala ke, Ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab yang terjemahan cara langsungnya bermaksud, ya, artinya mendapat pahala. Pada setiap makhluk yang ada hati yang basah, ada pahalanya. Artinya, jika kamu menolong makhluk, tak kira siapa saja makhluk itu yang ada hati. Haiwan pun ada hati. Walaupun dia haiwan, dia ada hati. Maka, kamu mendapat pahala. Tuan-tuan dan puan-puan yang di hospital di era COVID-19, kita menolong insan, hamba Allah. Sudah pasti Allah sayang, malah lebih sayang sebab kita menolong hamba Allah yang sebenarnya dipilih Allah sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini, lagilah Allah sayang. Dalam hadis yang lain yang juga bertaraf sahih, maka Nabi SAW menceritakan bahawa
Barang siapa melepaskan satu kesusahan yang menimpa seorang mukmin, kita menolong dia dan melepaskan dia daripada satu kesusahan, termasuk kesusahan disebabkan sakit, penderitaan, disebabkan jangkitan COVID dan seumpamanya. Barang siapa melepaskan satu kesusahan yang menimpa seorang mukmin, maka Allah melepaskannya daripada kesusahan pada hari kiamat. Apa yang kita lakukan di dunia, kesan yang besar sampai ke hari kiamat. Kemudian dalam hadis sahih ini juga, baginda alaihissalatu wassalam bersabda, iaitu sambungan hadis, baginda bersabda, iaitu, wa may yassara ala muqsirin, barang siapa yang meringankan kesusahan seorang yang ditimpa kesusahan, ia permudahkan, diringankan masalah orang yang ditimpa masalah, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah ringankan baginya kehidupan di dunia dan juga akhirat. Bahagian kedua ni sabda Nabi agak umum. Jika bahagian pertama dikhususkan jika kita menolong orang mukmin, tapi bahagian kedua ini agak lebih umum. Barang siapa meringankan sesiapa yang mendapat kesusahan, lebih umum. Tak kira siapa. Kalau kita menolong orang yang susah, termasuk sedang menderita disebabkan jangkitan, kita bantu dia, kita berikan ubat, permudahkan hidupnya, Allah permudahkan hidup kita, ringankan hidup kita di dunia sampai akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, kurniaan Allah ini kita tak nampak. Malah kita tak tahu pun. Tetapi kita tahu dari lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sebab baginda alaihissalatu wassalam memberitahu pada kita, dan sudah pastinya pemberitahuan baginda seperti yang kita sebutkan tadi pasti datang petunjuknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka membantu orang yang sedang menderita sakit di hospital dan sebagainya, walaupun ketika kita membantu menggunakan PPE panas, makan masa yang lama dan sebagainya, menimbulkan ya keresahan, menimbulkan kebimbangan, mungkin aku akan dijangkiti, bagaimana pula jika itu berlaku terhadap keluarga itu, menimbul seribu satu persoalan. Tetapi kita buat juga, dirangsang pula oleh hadis-hadis seperti ini, Allah sayang pada anda. Dan bila Allah sayang pada anda, janji ini terkota dari sisinya azza wa jal. Dipermudahkan hidup anda. Dipermudahkan hidup keluarga anda. InsyaAllah. Dimurahkan rezeki anda. InsyaAllah. Dan bukan sekadar diringankan Allah di dunia sampai ke akhirat. Ini berita gembira yang kita kena angkat bila kita sedang bekerja di penjuru-penjuru kita dalam keadaan pandemik, dalam keadaan wabak seperti yang melanda kita pada hari ini. InsyaAllah, dalam bahasa mudah, ia tidak pernah merugikan. InsyaAllah. Lantas, sebagai rumusan, apa yang perlu kita buat? Apakah perkara-perkara yang perlu kita buat? Pertama, memahami apa yang telah saya sebutkan tadi. Pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan, pengorbanan kita di bidang kesihatan sebagai frontliners, dan juga mereka yang frontliners di penjuru-penjuru yang lain, pengorbanannya tidak pernah merugikan. Tetapi di sisi Allah, kita dimuliakan Allah. Kita dimuliakan Allah berdasarkan Quran dan Sunnah yang kita sebutkan tadi. Itu pertama, mindset itu kena ada. Mindset Qurani, mindset Islami kena ada. Itu pertama. Dan yang keduanya, di penjuru kita, jagalah SOP. Itu ikhtiar kita. Islam mau kita berikhtiar. Hadis sahih menyebutkan tentang sabda Nabi terhadap seorang lelaki yang bertanya baginda alaihissalatu wassalam tentang unta beliau. Adakah dia ikat ataupun dia lepaskan saja dan bertawakal ataupun kena ikat. Baginda alaihissalatu wassalam bersabda, "Aqilha thumma tawakil." Ikat baru tawakal. Artinya berusahalah. Jadi berusaha kita hari ini mematuhi SOP dan sebagainya, maka lepas tu kita berserah kepada Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, ya, jaga solat, terutama solat yang lima. Terutama solat yang lima. Tidak mampu melakukan solat-solat sunat, tidak mengapa.
kebajikan tuan-tuan dan puan-puan di hospital ialah kebajikan untuk menjaga nyawa. Dan menjaga nyawa ini dalam agama satu maqasid. Satu maqasid artinya satu tujuan agama yang besar. Maka tidak perlu tumpu pada solat sunat. Memelihara nyawa ini suatu yang amat besar. Malah dalam konteks COVID ini kadangkala lebih penting daripada melaksanakan solat-solat sunat. Tapi solat yang lima yang fardu, jangan miss. Dan jika terpaksa, fatwa telah dikeluarkan, boleh kita melaksanakan jamak tanpa kasar. Sebab kita bukan bermusafir, boleh kita laksanakan jamak. Contohnya Zuhur dengan Asar, lakukan empat-empat. Sama ada diawalkan takdim ataupun dikemudiankan takhir. Maghrib dengan Isya, boleh awalkan, boleh kemudiankan jamak tanpa kasar. Jika kita merasakan kalau kita berada dalam skedul kita, kita sedang bertugas, kalau kita nak sembahyang ikut waktu masing-masing, mesti ada solat yang akan tertinggal. Kalau itulah yang akan berlaku, boleh kita jamak. InsyaAllah, saya telah membaca fatwa yang dibuat oleh mantan mufti wilayah yang menyebutkan tentangnya, boleh dirojok tentang tulisan dan kenyataan beliau tentang boleh dijamak dalam keadaan yang seperti yang ada sekarang. Dan Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama terkenal, juga mengatakan lebih kurang seperti itu. Jadi boleh. Itu dalam konteks jaga solat. Dan yang ketiganya ialah jaga makan minum supaya ketahanan kita insya-Allah terjaga, paling kurang sistem imun kita terjaga. Makanlah apa yang halal lagi yang baik. Bagus kalau kita tambah mungkin dengan apa yang Allah firmankan, iaitu madu lebah, amalkan madu lebah asli, itu pun satu yang baik. Saya yang kerdil suka mengamalkan madu lebah ataupun gam Arabic. Terpulang pada diri masing-masing. Tapi jaga makan minum kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, jaga wirid-wirid khas yang mudah. Tak perlu menghafaz benda yang payah-payah. Tapi wirid yang biasa, yang mudah, tapi yang penting kita faham. Dan bila kita menyebutkannya, kita sebut dari hati. Kita menjiwainya. Salah satu yang saya suka untuk sebutkan ialah berdasarkan hadis Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, iaitu sabda Nabi SAW, jika seseorang itu keluar dari rumahnya, kita nak pergi kerja sebagai contoh, bila kita keluar dari rumah kita, kata Nabi, bila seseorang itu keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa ini. Apa doanya? Iaitu Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwata illa billah. Simple. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku berserah bertawakal kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya kekuatan melainkan semuanya di sisi Allah. Maka bila itu kita sebutkan dengan sepenuh hati, sepenuh perasaan, apa akan berlaku? Maka akan dikatakan kepadanya, dikatakan kepada kita yang berkata demikian, apa dia? Kamu diberi petunjuk, kamu diberikan kecukupan dan kamu dilindungi. Tiga ini akan diberikan pada kita yang membaca doa ini bila kita keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu diberi petunjuk, kamu diberikan kecukupan, kamu dilindungi. Ya, kita akan dilindungi, diberikan kecukupan. Dan kemudian setan-setan pun menjauhkan diri daripada orang yang berdoa demikian. Kemudian salah satu setan itu akan berkata pada temannya, bagaimana mungkin kamu boleh mengacau, mengganggu orang yang telah diberikan petunjuk, orang yang telah diberikan kecukupan dan orang yang telah dilindungi oleh Allah. Bagaimana kamu nak kacau dia, nak ganggu dia? Dia terselamat dalam bahasa mudah. Maka doa keluar rumah ini, tuan-tuan dan puan-puan, frontliners, jangan miss. InsyaAllah. Jangan lupakan dengan kefahaman. Itu wirid simple, mudah, tapi amat baik untuk kita amalkan sebab dia doa ajaran Nabi SAW. Kemudian ketika kita bertugas, kita sebutlah wirid-wirid yang bagus. Contoh, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami, dia adalah sebaik-baik pemelihara, berdasarkan surah nombor 3, surah Ali Imran, ayat 1,
73. Sila rojok di sana. Dan bagus juga kalau kita banyak istighfar sambil kita pergi ke wad-wad, bantu pesakit-pesakit, buat itu, buat ini. Bagus kalau kita banyak beristighfar, paling kurang astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Juga akan mendapat bantuan, perlindungan, pertolongan daripada Allah bagi orang yang banyak beristighfar. Berdasarkan surah nombor 71, surah Nuh, ayat 10 hingga 12. Sila rujuk perinciannya di sana, insyaAllah. Dan bagus bila kita selesai bertugas, bersedekah setiap hari. Bila kita bersedekah, kita niatkan, semoga dengan sedekah ini akan memelihara aku daripada bala, musibah dan sebagainya. Berdasarkan hadis-hadis, ada ulama membuat kesimpulan. Contohnya kesimpulan yang dibuat oleh Imam Ibn Qayyim. Beliau berkata dalam bentuk kesimpulan, sesungguhnya sedekah itu mencegah kematian yang keji, mencegah malapetaka, bala menimpa kita. Sehingga sedekah itu melindungi kita dari orang-orang yang zalim. Itu keberkatan sedekah. Kesimpulan Imam Ibn Qayyim ini, rahimahullah ta'ala, disimpulkan daripada hadis-hadis yang berbagai tentang kelebihan bersedekah. Maka kita bersedekah, kita niat semoga dengan sedekahku ini, aku dijauhkan daripada bala, penderitaan, penyakit, wabak dan sebagainya. InsyaAllah. Allah memberkati frontliners. Allah sayang pada frontliners. Allah melindungi frontliners. InsyaAllah. Kita bertemu di lain ketika. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.